Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Herna Ena Balikpapan. Jadi sesuai dengan judul di video kali ini, aku bakalan kasih tahu kalian aplikasi yang bikin feed Instagram kalian berbentuk puzzle dengan template seperti katalog produk. Seperti ini guys. Nah, yang pastinya bikin feed Instagram kalian menjadi keren, menarik, dan pas banget buat yang punya bisnis online di Instagram seperti jualan baju, hijab, atau makanan, atau yang lainnya ya guys ya. Seperti aku, ini usahanya kebetulan rental mobil dan ada juga jual spirulina. Nah, jadi mungkin kalian sering gunakan yang namanya grid maker atau nine square. Nah, kalau di nine square atau grid maker itu cukup satu foto aja, kalian bisa potong-potong bikin puzzle menjadi 4, 6, atau 9. Ini tampilan di PC memang gini ya guys ya, tapi kalau di handphone ini lebih halus ini, jadi dia kelihatan lebih nyambung. Nah, kalau di template katalog produk yang tadi aku jelaskan puzzle-nya, itu kalian harus nyiapkan lebih dari satu foto guys, seperti ini. Nah, kita langsung tutorial aja ya guys ya, kita ke handphone di sini. Jadi kalian masuk di Play Store, kalian ketik di sini puzzle star for Instagram, nanti aku tuliskan di deskripsi aja. Ini kalian langsung install, karena aku sudah download jadi tinggal dibuka aja. Oke guys, di sini sudah ada 3x4, jadi 3 ke samping, 4 ke bawah. Untuk feed Instagramnya berarti harus 12 kali upload feed. Nah, kalau ini 3 ke samping, 3 ke bawah, berarti harus 9 kali upload feed. Kalau ini 6 kali, kalau ini 3 kali. Nah, ini udah banyak template-template yang disiapkan. Ini ada yang berbayar dan ada yang gratis, guys. Kalau gratis, kalian cukup nonton video. Contohnya seperti ini. Nah, ini beli template 210, artinya ini berbayar, guys. Kita back. Nah, ini berbayar juga. Nanti kalian tinggal cari aja. Kalau gratis, kalian nonton videonya, guys. Nah, kita yang ke sini, ke ini, yang 3. Banyak yang berbayar ya. Banyak juga kok yang gratis. Kemarin-kemarin aku cari. Nah, ini udah aku nonton videonya, itu gratis, guys. Nah, kayak gini. Ini yang gratis, tonton video dan buka kunci. Jadi kalau kalian bersedia nonton videonya, kurang lebih bentar aja sih, kayak gini aja videonya, mungkin cuma 1 menit ya. Nah, udah habis itu kalian langsung bisa menggunakan template yang tadi guys. Kita tungguin dulu ya videonya ya, sebentar aja. Pastikan kalian sudah subscribe channel aku ya guys ya. Nah, ini udah selesai guys, tinggal kalian silang di sini. Oke, templatenya udah bisa kita gunakan. Jadi sekali aja guys kalian nontonnya, setelah itu kalian bisa gunakan template ini berulang-ulang. Nah, tinggal kalian upload produknya di sini. 1 2 3 4 5, berarti kalian butuh 5 foto untuk katalog ini guys, template ini. Kita buang. Contoh lagi. Nah, contohnya yang ini guys. Misalnya yang ini aku tadi udah tonton videonya. Jadi tinggal digunakan aja. Ini ada 5 foto, berarti harus diupload 5 foto ya. Tinggal klik di sini guys atau di sini, sembarang boleh. Nah, tinggal di fotonya kalian siapkan 5 foto ya. 1 2 3, 4, 5. Selesai. Nah, dia udah masuk guys, otomatis. Jadi ini nggak bisa dipindah-pindah si ininya, apa, fitnya ini nggak bisa digeser-geser guys gambarnya ini. Kita harus pakai yang dari mereka siapkan memang. Nah, terus ini tulisannya bisa kalian ganti. Contoh diganti misalnya diskon 10%. 10%. Nah, bisa guys. Ini juga kalian bisa ganti di bawah ini. Nah, jika kalian nggak mau pakai ini, cara hapusnya kalian tinggal tarik ini, besarin
klik yang silang di sini guys, yang tadi silang. Nah ini juga, nih kalian tinggal klik dua kali aja silang ini guys, kalau mau dihapus. Kalau mau diganti, tinggal diklik dua kali. Udah diganti tulisannya apa? Misalnya free antar jemput. Seperti itu, mau dibesarin begini. Ini misalnya mau diganti apa? Misalnya mau diganti di tengah kota, rentalannya di tengah kota gitu ya. Ini di delete. Ini misalnya mau diganti fleksibel. Nah, seperti ini aja, guys. Jadi jika sudah, kalian tinggal lanjut. Kita preview dulu ya, klik yang ini ya. Preview seperti ini. Nah, jadi ini seperti tampilan Instagram kalian. Terus nanti tampilan feed-nya itu begini, guys. Nih. Ini feed 1, feed 2, feed 3, feed 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi cakep ya guys ya. Udah seperti katalog produk banget ya. Nah, kalian gak pusing-pusing guys cari lagi templatenya. Tinggal kita back. Setelah kita back, kalau kita mau lanjut membuat puzzle, ini gratis guys. Nonton iklan lagi untuk gratisnya. Silang. Nah, fit 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tinggal kalian simpan semua gambar, baru kalian langsung upload di Instagram. Kalau kalian mau langsung upload, klik satu ini. Nah, dia udah langsung postingan baru langsung masuk. Tapi aku lagi enggak mau upload dulu ya, guys ya. Aku cuma mau tutorialin aja, oke? Jadi kalau misalnya kalian sudah menggunakan yang namanya grid maker atau nine square, mungkin kalian bakal dapat yang seperti ini. Nah, dia satu produk aja bisa jadi beberapa kotak puzzle ya, misalnya 4 atau 6 atau 3, biasanya sih 3 ya. Coba kita masuk di sini guys, di handphone. Grid. Nah, kalau grid maker ini mungkin kalian bisa install juga. Ini bisa yang 3 ke samping, 9. Ini kotak-kotak aja, tapi dia berbentuknya hanya kotak-kotak aja guys, bukan seperti katalog produk. Dan ini hanya bisa dengan satu gambar aja. Contoh ya. Ini gambar galeri album. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti ini. Ini dia satu gambar aja. Kalian bisa langsung bagi tigain. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau di grid maker atau di nine square, ini hanya bisa satu produk, satu gambar maksudnya. Kalau yang tadi di puzzle star itu bisa beberapa puzzle star. Bisa beberapa gambar. Nih ya, nih. Tinggal kalian nonton videonya sebentar aja guys, oke? Jadi jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, terutama yang punya bisnis online ya guys ya. Ini bagus banget untuk mereka yang bikin Instagramnya lebih keren, menarik, dan pastinya lebih menjual karena produknya udah diupload di sini guys. Nih, ini memang khusus untuk jualan sih kayaknya. Oke, terima kasih untuk menyaksikan channel YouTube Herna Ena Balikpapan. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen yang positif ya guys ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.